Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah dalam. Salam sejahtera. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Apakah kalian tahu kenapa Sakta menyebutkan enam salam yang berbeda? Apakah kalian juga tahu ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Ada agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Lalu apa saja ya hari besarnya, tempat ibadahnya, dan juga kitab sucinya? Yuk kita bahas. Agama Islam mempunyai kitab suci bernama Al-Quran. Hari besar agama Islam adalah Hari Raya Idul Fitri dan juga Idul Adha. Lalu untuk agama Katolik, tempat ibadahnya adalah gereja. Hari besarnya adalah Paskah dan Natal. Kemudian kitab suci adalah Alkitab. Begitu pula dengan agama Kristen. Agama Kristen juga mempunyai hari besar Natal dan Paskah. Kemudian kitab sucinya Alkitab dan juga tempat ibadahnya adalah gereja. Lalu bagaimana ya dengan agama Hindu? Agama Hindu mempunyai kitab suci bernama Weda. Kemudian hari besarnya ada Nyepi, Kuningan, dan Galungan. Dan tempat ibadahnya adalah Pura. Untuk agama Buddha, kitab sucinya adalah Tripitaka. Hari besarnya adalah Waisak dan tempat ibadahnya adalah Wihara. Kemudian agama Konghucu. Konghucu mempunyai kitab suci bernama Shishuhuji. Dan hari besarnya ada Imlek dan Cepgome. Dan tempat ibadahnya adalah Kutai. Nah, kalian sudah tahu kan ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Tugas kalian di minggu ini adalah Miss Akta sudah menyiapkan 6 gambar tempat ibadah masing-masing agama. Silakan kalian potong kemudian tempelkan di buku kalian. Kemudian tuliskan nama agamanya apa, hari besarnya, dan juga nama-nama tempat ibadah ini. Sekian dari Miss Akta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.